Polres Metro Jakarta Utara melalui tim Tiger Satreskrimnya berhasil meraih penghargaan sebagai tim tindak terbaik sejajaran Polda Metro Jaya. Penghargaan ini diberikan berdasarkan penilaian keberhasilan tim Tiger dalam mengungkap dan merespon informasi yang diterima dari masyarakat. Kapolres Metro Jakarta Utara Kombespol Budi Herdi Susianto mengatakan, penghargaan ini merupakan hasil kerja keras seluruh anggota Polres Jakarta Utara. Di sela-sela apel, piala dan piagam penghargaan diberikan secara simbolis kepada Ibda M. Rizky Novrianto selaku Kaur Mintu Satreskrim Polres Metro Jakarta Utara. Jadi kami dari keluarga besar Polres Metro Jakarta Utara mengucapkan syukur, alhamdulillah, karena memang pimpinan dalam hal ini Polda Metro Jaya telah memberikan predikat terbaik kepada tim tindak kami. Ini tim Tiger sebagai tim tindak terbaik se-Jakarta. Tentunya ada tim tindak-tindak yang ada di Polres-Polres dan alhamdulillah kami bisa dinyatakan yang terbaik. Tentunya hal ini patut kita syukuri. Ya, ini adalah merupakan kerja keras dari kita semua, tidak hanya teman-teman Tiger saja, tapi juga dari unit reskrimnya, unit sabaranya, bahkan dari fungsi-fungsi lain. Karena ini adalah kolaborasi dan kerjasama dari seluruh tim yang ada di Polres Metro Jakarta Utara. Dari Jakarta, Aulia Tribrata TV. Salam Tribrata.